Halo guys, kami dari RRQ Ryu. Kami bakal jawab pertanyaan dari kalian nih. Pertanyaan satu. Dari Zebot underscore. Ya, tips and trick agar lolos dari sandwich. Ya, kalau misalnya sandwich ya, kalau misalnya lagi di tengah, habis itu kalian tembak dari atas, ujung, semua yang arah tembakannya ke kalian semua itu ya, pintar main smoke aja. Smoke, habis itu sabar. Jangan panik, kalau misal mau cabut ya yang observer dulu lah, suruh cari tempat lagi yang aman. Dan yang kedua ya, dari underscore yudis 15. Siapa ototnya paling besar? Siapa? Eko. Kamu lah. Coba lihat. Aduh dah. Aduh. Aduh lah. Kamu bukan otot. Ini udah daging semua. Mana kamu lo? Berada aja. Gini lah ya. 3, dari Mustafid underscore Royan, lebih jago warung apa bohong? Kenbo. Sama-sama. Sama. Kan ada role masing-masing, jadi ya ada kelebihan masing-masing. Yang keempat, dari Arpan PRDN. Pengen tahu awal si drone masuk RRQ dong. Awal mulanya tuh dulu waktu season berapa ya? Season berapa? Season 3. 4. Season 4. Waktu season 4 kan pernah apa? Nginjak top 1 global Asia kan, FPP. Lah habis itu katanya RRQ ada minus 1 member bilang. Akulah dikasih rekomend sama Boong, disuruh Kenbo ngechat aku. Ya ya udah, akhirnya dicat dari IG, di DM-DM, ya akhirnya masuklah ke RRQ. Drone. Dari Dinar, kalau latihan jam berapa? Kalau latihan tergantung scrimnya. Biasanya ya, habis maghrib. Pokoknya dia habis maghrib tuh pasti scrim gitu ya, sampai malam. Sampai malam. Dari Zukim underscore 0427, sebutkan kekalahan yang paling terharu. PMCO. PMCO. PMCO yang season 1. RRQ rank 15. Yang paling cakep siapa nih? Dari Aldi Muhammad. Wow. Semuanya cakep ya? Menurut kalian? Woi, menurut kalian aja lah. Dari Anggi DN underscore. Siapa line up sekarang RRQ Ryu? Kita-kita ini? Ya ini kita. Berempat. Gak lama ada satu lagi trial masih. G9 masuk Ryu. Dari Andidian. Kaptennya siapa sekarang? Role masing-masing player apa? Kapten di luar game, Boong. Kalau leader in game, aku. Terus kalau rollku sebagai leader in game plus carry, kalau Boong role-nya apa? Observer plus carry juga, Echo sniper, warung support. Oke, lanjut dari Kurkon underscore 1208. Siapa yang sering knock? Boong. Semuanya ya? Semua. Makanya guys, pinter-pinter jaga posisi. Dari Andreas Budia, senjata PUBG yang sering kalian pakai? Kalau dari aku, M4 Mini atau M16. Kalau AR nih sembarang. Kalau DMR di Mini. Mini SRM. Jadi kamu lebih pakai DMR ya? Iya. Drone? Kalau aku semua kecuali shotgun. Sabit aja. Kamu pakai sabit? Pakai bacok, aku bawa bacok. Pernahnya. Dari Ilyas di sini underscore. Persiapan untuk menghadapi turnamennya apa? Next, pesan-kesan di RRQ. Kesannya bangga, terus kayak punya teman baru gitu, kayak keluarga lah. Intinya bukan teman. Banyak sih. Bisa. Iya. Menang lah. Bisa juara-juara gitu. Ya. Ya enak aja sih. Dari Miftah Kurahman. Pernah enggak sih bosan main PUBG M? Terus kalau bosan kayak mana cara ngatasinnya, Bang? Cara ngatasinnya ya main-main game PC. Ya game-game. Harus PC ya. Ya. Tergantung kalian suka main game apa. Dari Arif ada skor Saputra 11. Map yang paling mudah dikontrol apa bagi Kiryu? Meramar Air Angel. Ya hampir lah. Next. Dari M Rizky underscore SN. Pernah main game sambil BAB gak? Banyak. Kita berempat nih semua kalau hampir ya. Lagi hampir, turnamen hampir. Abis itu sakit perut. Aku ya, turnamen biasanya sering. What? Udah biasa kok. Ya mau gak mau. Next ya. Dari Utami PB. Sebutin masing-masing pop mie favorit kalian rasa apa? Aku yang super pedas. Berdas. Kamu apa? Wah, aku ya. Das rasa doer, ya? Soto ayam, rasa soto ayam, Bos.
Kalau aku pedas doer, pedas doer. Arya? Kari ayam. Dari Angga Pratama, siapa yang biasanya ngajak rajin latihan? Nomor ya. Satu, Kodeni lah. Kodeni pasti, karena dia manajer kita. Tapi kalau niatan ya. Dari kita semua, semua kita kalau kita nggak mau, kalau kita nggak mau ya nggak ada. Scrim soalnya kan cuman Kodeni yang tahu ya. Dari Pramadini, suka latihan berapa kali satu minggunya? Tiap hari atau ada hari-hari khusus buat fokus latihan, nyusun dan bahas strategi lain-lain? Setiap Senin sampai Jumat sih. Iya, Senin sampai Jumat. Soalnya Sabtu Minggu kita libur. Ya. Oh, ini Om, mungkin buat kamu nih Om. Dari 314258517149_R7 tuh. Tips and trick jadi rusher gimana? Oh, satu ngambilin headset lah pasti. Kalau kita masuk rumah tuh ngambilin headset. Tiap tuh kita harus apal gitu kan di mana enforce squad sama teman yang di belakang kita yang ngoper kita. PDI. Posisi tau nomor 1 lah pasti. Letak musuhnya mau nembaknya dari mana kamu udah tahu. Risiko 1 pasti kenok kalau misalnya rame-rame. Nah, kalau kenoknya enggak usah baper. Iya. Enggak usah nyalain teman, oke. Okay? Enggak usah nyalain teman. Itu kuncinya rasa. Risiko di belakang kalau emang sendiri resikonya rasa gitu. Resikonya lah itulah. Dari Caroline, Ryu kan artinya naga. Mengapa dinamakan Ryu? Apakah ada arti tersendiri dari kata naga? Naga itu mengeluarkan api, Bos. Jadi kamu macam-macam auto disembur. Keluar apinya. Terus kalau musuhnya lagi nge-push, kita sembelit, Bos. Putar-putar gitu. Iya, kita lilit kayak ular. Terbang. Terbang gitu. Terakhir ya, dari Aldi Pratama Putra. Siapa yang paling suka nenangin suasana panas ketika sedang turnamen atau latihan? Kita sadar diri sendiri masing-masing, sadar dengan kesalahan kita masing-masing. Kita renungin sama-sama, kita kalah sama-sama, menang sama-sama. Dan Kenbo selalu menjaga hati kita sendiri. Kenbo lah. Kenbo. Sekian dari kita, RRQ Ryu. Makasih atas pertanyaan kalian. Dan jangan lupa dukung RRQ Ryu di PM Show Fall Split 2019. Jangan lupa doakan yang terbaik ya buat kita. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel Tim RRQ. Dadah.